Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu pegang 3000-an gitu beri. Jadi dukun lingo-lingo kada jadi duit saja duk. Ada Mansur ni kada perlu sadak atau tarus. Itu. Aja dukun banjuran lawan ini. Berangkat dukun buka pintu. Hari ngingsir. Masuk, gitu kan. Iya, gimana saya berukuan? Ah, gimana? Nah, habis nah. Takone, gitu kan. Datang kemari tujuan Mansur cerita tentang kehidupan selama menikah dengan Ili Rahma setahun lamanya. Begini 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 begitu 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 bundur kamu begini abang warna dibuka gua harus selip. Kita ini mengundur, lunak ya kan? Ya. Iya, selamat jalan, mudah sampai ke tujuan kami. Nah, banyak ayat. Aku nyembe aja ego-ego. Ayo, aku kira terus anjir mudah sampai ke tujuan kami. Cerita sampai akhir, intinya yang ditakunakan adalah kami ini bekal kaya di hari itu. Nah, dukun mata ke atas. Padahal kan ini pacang sugih, emang apa usahanya? Padahal kan dari pacang sugih jadi duit kan. Jadi dokonnya rana yang merokok juga. Nah, pajah. Pajah likit di dokon. Ada kok nyambat dulu dokon. Nginom pulang dokon. Nah, ada mulakan pikiran. Haus dukun. Nah, jadi dukun sawat tang hari empat makan pulang orang juga. Gesak li dukun. Nah, jadi dukun ada. Ikam ni bakal kaya ada, cuma ikam kalau bisa menuruti petunjuk kok. Nah lah, seumpama ikam ni tanik bahumalah. Jangan tanggung di 300 hektar. Dan tambah usaha lain. Tanam data unggul. Tanam sawit, iya kada usah banyak ya 1000 hektar. Oh,